Kita ke Orchid Forest. Ini teman-teman, indah sekali di Orchid Forest ini. Taman-tamannya. Kita sekarang masuk ke apa ya? Miniatur hutan. Terima kasih, Pak. Siang. Ini namanya apa, Kang? Ruangan apa? Orchid House. Orchid House. Iya, betul. Taman anggrek. Taman anggrek. Nah, ini nanti ada di YouTube, Kang. Kita masuk ke Taman Anggrek. Gitu, Pak. Taman, Taman Anggrek. Taman Anggrek. Ini namanya pohon bambu. Oh, kirain kirain ampel. Kita ke Orchid House, teman-teman. Ini dia Orchid House yang ada di Orchid Forest. Ini dia namanya, bisa dilihat teman-teman, Dendrobium margaritaceum tantuanis. Di sini banyak sekali jenis-jenis anggrek, dari mulai anggrek muda, anggrek janda, dan sampai anggrek tua. Kawan. Ini, oh, Om Arjun ini perutnya rada dikemplengkan. Nah, dia teman-teman, keindahan dari Orchid House, Orchid Forest Cikole. Nah, ini adalah lokasi foto. Ini lokasi foto, teman-teman. Nanti kita foto ya. Ini ada kolam ikannya. Ini tepat saya berdiri di sini adalah lokasi foto ya, teman-teman. Jadi kalau mau difoto, difotoin sama Om fotografer ini, tim dari Orchid Forest. Dan di depan adalah objeknya. Cocok sekali, teman-teman, kita coba foto. Ya, sip. Kita lanjut ke wahana selanjutnya. Inilah suasana di House Orchid. Sangat mengagumkan. Kita akan terbebas pikiran dari hutang, dari tetangga yang rese, dan masalah-masalah kerjaan. Nah, ini dia Om Haji Andik. Kadang beliau lupa. Lupa dengan detail hajinya. Iya, dengan detail hajinya. Kita mengikuti suasana. Terbawa suasana ternyata, teman-teman. Orchid Forest juga kita bisa main catur, teman-teman. Catur Pasundan namanya. Isinya tokoh-tokoh pewayangan. Itu yang merah si Cepot, yang kuning si Dewala atau Petruk, yang putih Semar, dan Garengnya mana ya? Oh, itu Gareng yang kayak rabbit. Di sini Om Haji Anik dan Om Boy sedang main catur. Di sini juga bisa foto-foto sambil beristirahat, teman-teman. Pokoknya teman-teman bakal kehabisan memori HP deh kalau kesini. Toiletnya pun bagus, jadi tidak terlihat seperti toilet, kelihatannya seperti WC. Kita masuk ke rumput-rumput. Ini apa ya namanya ya? Yang pastilah isinya anggrek lah, teman-teman. Mas Gang Orchid kayak ini ya. Rumput-rumput. Ini banyak sekali anggrek-anggrek, macam-macam anggrek. Kita ikutin jalur evakuasi. Jalur melalui bazar anggrek. Wah, berarti ini dijual nih, Om, nih anggreknya, Om. Bazar anggrek tuh. Dijual. Kita lihat bazar itu berapa, ada yang 5 ribuan kayaknya.
Wah, di sini yang bawa baby kesiksa nih bapak-bapaknya. Kita masuk ke bazar anggrek. Kita lihat ya. Namanya bazar kan murah ya. Di sini anggrek namanya apa ini ya, enggak ada namanya. 135.000. Ada yang ini kelompok yang 135.000. Memetik boleh. Tulisannya. Nah, ini nih, Om. Ini murah nih, 20.000. Oh, masih bibit ya. Masih bibit ya. Enggak ada namanya sih. Cepol esnya. Ini 135.000. Diskon 25%. Ini. Kirim bukannya? 135.000 sama 150.000. Teh tuh ayah namina-minanya. Jenis anggrek. Nah, komite asam mah dinamian kayaknya. Enggak, tenan. Aduh, ini wajib selfie nih. Ah, Didi lupa deh dia kalau laki-laki. Masuk, ngikutin Om Boy. Ini apa ya Om ya? Gantung. Ah, namanya sendiri. Oh. Ini buah kedondong. Di sini banyak sekali teman-teman selfie. Jadi teman-teman yang muda-mudi, wah ini cocok banget untuk piknik ke Orchid Forest Cikarang. Orchid Forest Cikole. Cikarang Pak. Ah iya, Cikarang Warah Bekasi nih. Ah, ini contoh game yang di berada di sini. Ini adalah game teamwork. Ini boleh diinjek gak sih? Wah, ini luas sekali teman-teman. Di depan ada jembatan gantung yang kalau siang hari nyala. Di depan juga ini adalah area game ya teman-teman, area permainan. Jadi di atas ada permainan dari para pengunjung yang dibawakan oleh tim walk dari Orchid. Nah, di depan ada tim tentara-tentaraan juga sama. Di sini seru sekali teman-teman. Itu kok flying fognya kayak kebalik gitu loh. Kayak kepala di bawah itu. Woi. Lokasi di tempat saya berdiri adalah lokasi paling ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Aduh, maaf saya ngos-ngosan habis lari dari bawah. Nah, ini adalah lokasi-lokasi selfie yang tidak mungkin bisa dilewatkan oleh para pengunjung di Orchid Forest Cikole ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah payung cantik. Banyak sekali yang berfoto-foto. Kemudian itu ada bola-bola lampu. Dan tetap ya teman-teman, dimanapun Anda berada, Anda akan menemukan pohon anggrek sebagai ikon dari Orchid Forest Cikole. Nah, ini adalah jembatan, apa tuh namanya, kalau malam ini terang teman-teman. Karena ada lampu-lampu di antara besi-besi itu.
Lihat bibirnya tuh. Ah, kadang-kadang.